Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA tidak akan dimansuhkan namun hanya akan dipinda bagi menambah baik pelaksanaannya. Menurut Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin, akta itu akan menjadi lebih berkesan selepas kajian kerana sesi pertemuan atau libat urus bersama agensi terlibat, ahli akademik dan ahli parlimen masih dijalankan. Pelaksanaan SOSMA masih relevan namun perlu mengambil pandangan setengah pihak agar akta itu dapat ditambah baik, antaranya mengurangkan tempoh reman tahanan daripada 28 hari kepada 14 hari. Tetapi kita juga ambil pandangan pihak polis yang menguatkuasakan undang-undang mengenai keganasan. Cukupkah tempoh waktu itu? Ada yang mengatakan tidak memadai, ada yang kata mencukupi. Tapi kita ada beberapa cadangan-cadangan yang kita akan ambil kira. Sebagai contoh, ini pandangan saja, belum selesai. Kita mulakan dengan 14 hari, dia akan investigasi siasat. Tapi nak sambung 14 hari itu, kena bawa balik ke mahkamah, minta hakim bersetuju dengan permohonan itu, barulah boleh kita lanjutkan 14 hari lagi. So ada lagi proses check and balance dalam soal itu. SOSMA penting dalam mendepani isu-isu keganasan. Tan Sri Muhyiddin mengulas perkara itu selepas majlis minggu petang bersama warga polis Diraja Malaysia di Balai Polis Pekan Nanas Pontian.